Masih bersama kami, Mitra Media Indonesia Berita Akurat Tajam dan Terpercaya. Audiensi bersama PT Bunga Mekar Industri. Permintaan masyarakat Sumber Jambi meminta untuk ditutup sementara lewat juru bicara Ketua Umum KPK Nusantara di kantor Kecamatan Sumber Jambi. Atas nama Junaidi Dusun Kerajaan, keinginan saya, karena sejak dulu mulai pabrik ini beroperasi, saya tidak pernah dimintai tanda tangan atau izin untuk lingkungan. Ini tidak pernah sama sekali. Dan sampai sekarang ini baunya itu sangat menyengat, kayak bau kotoran kucing. Betul. Nah, ini fakta. Dan kedua kalinya saya mohon keinginan saya ke semua pengurus pabrik di Gundang, keinginan saya wis wayahe Sumber Jambi bebas polusi. Terima kasih dari saya. Warga ini yang menyampaikan, kalau tidak ada jaminan keamanan dan kenyamanan, asap itu tetap mengganggu, bau tetap menyengat, getaran tetap ada, maka masyarakat meminta kepada kecamatan selaku penegakan perda dan polsek selaku aparatur penegak hukum, warga itu meminta untuk berhenti sementara beroperasi. Begitu ya. Untuk berhenti sementara beroperasi. Nah, di sisi lain, tolong amdalnya juga dipenuhi. Analisis mengenai dampak lingkungan itu. Nah, bagaimana Dek Panji mungkin sudah lebih paham terkait masalah pengurusan amdal itu, karena pada saat itu kami sepakat dengan Ibu Bupati itu sampai pengurusan sampai TDP. Kalau siup TDP saya yakin ada itu, karena saya saksinya. Nah, artinya dalam kesempatan ini saya sangat berterima kasih sekali kepada Direktur Pabrik karena sudah berkenan hadir dan mau mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sekitar. Gitu deh, itu yang pertama. Bukan yang pertama ya, ini sudah nomor berapanya ini, mohon maaf. Nah, untuk selanjutnya lagi, yang kami tekankan itu deh, dari pihak pabrik, tolong masyarakat jangan dimusuhi. Seolah-olah pabrik ini berdiri sendiri, itu aja. Seolah-olah pabrik ini berdiri sendiri. Jadi kalau di masyarakat pedesaan itu rentan dengan kegiatan-kegiatan, toh kegiatan itu untuk kepentingan umum, untuk kepentingan ajak keagamaan, terlepas apapun itu. Dan insya Allah tidak setiap bulan, gitu. Dan sudah menjadi suatu tradisi di Reporter Mitra Media Indonesia, terima kasih.